Kalau ditakdirkan Allah makanan saya itu 60 karung beras, saya makan, makan, makan. Saya belum habis 60 karung itu saya belum mati. Tapi begitu habis 60 karung, malaikat Mikail lapor, "Ya Allah, makanan untuk Tengku Zulkarnain enggak ada lagi. Di laut enggak ada, di darat enggak ada, di langit enggak ada, di bumi enggak ada lagi, udah enggak ada lagi. Tinggal minumlah satu botol aqua." Kata, malaik, kata, Allah, ya sudah tugasmu hai malaikat Mikail untuk mengumpulkan rezeki bagi Zulkarnain sudah habis. Hari ini tugas malaikat maut menyelesaikannya. Begitu teguk terakhir saya minum, itu malaikat maut sudah hitung. Hitung mundur, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Satu napas nggak nambah. Hei, nambah, hei, pun nggak nambah cukup habis. Satu, heh enggak nambah. Idza jaa ajaluha la ya'sta'khiruna walau ya Enggak bisa ditambah, enggak bisa dikurang. Pas mati. Bagi orang beriman, mati ini jembatan untuk menuju ke tempat yang lebih baik. Kita enggak bisa masuk surga kalau enggak mati. Kalau mau masuk surga mesti mati dulu, betul enggak? Ya kalau enggak mati bagaimana mau masuk surga enggak bisa. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز wama alhayatud dunya illa mata'ul ghurur qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi hatta yarji' baginda rasul bersabda siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu orang itu adalah orang yang berjihad fi sampai dia kembali ke rumahnya Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. karim wa ala Para ulama, tuan-tuan guru, para jangan yang berhadir. Malam ini saya ketemu dengan tuan guru kita semua jangan kita ke Haji Jujun Junaidi, saya nggak sangka beliau tinggal sini. Dan masjid ini ramai. Biasanya masjid kalau ada ulama-nya, insya Allah masjid itu menjadi terang benderang. Alhamdulillah ketemu. Baru pertama kali saya kemari Pak Kiai, mohon izin ini duduk di atas. Kepada pengurus masjid, BKM dan seluruh jajaran yang telah susah payah membina masjid ini segini hebat, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, khususnya generasi muda. Saya lihat ini 70% lebih yang hadir anak muda ini. Kalau anak muda sudah mulai suka dengan agama, ciri-ciri agama akan tampil ke puncak. Luar biasa ini. Saya lihat 70% saya pikir ini. Lebih mungkin anak muda yang hadir. Di pundak kamulah semua tanggung jawab menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini agar tetap abadi sampai hari kiamat menjadi NKRI yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Kita mau Indonesia tetap NKRI sampai hari kiamat, tapi bukan sekedar NKRI. NKRI yang bejat untuk apa? NKRI yang menghalalkan perzinahan LGBT, oh, judi, mabok, minum keras di mana-mana, narkoba, puluhan ton masuk kemari. Ah, kalau itu kiamat aja lah negeri ini. Kita mau NKRI yang baldatun, toyebatun, warobun. Di pundak kamu lah anak-anak muda tanggung jawab itu. Kami sudah tua. Kami akan kembali kepada Allah SWT Taala. Kamu yang meneruskan negeri ini. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Ini hari kita dicuruh cerita mati nih. Ini panitianya nakut-nakut ini nih. Dan suruh cerita mati. Tapi memang mati itu harus selalu diingat. Sebab orang yang selalu ingat mati itu orang terbaik di sisi Allah SWT. Justru lupa mati itu bahaya. Lupa mati itu pangkal segala dosa. Wanisyanul maut, rok suku Kata Nabi, kenapa orang berani berbuat jahat? Karena lupa mati. Udah nenek-nenek umur 80 masih nyanyi rok. Apa-apa-apanya dong? Ya Allah gigi aja udah nggak punya tuh orang. Kenapa dia berani begitu? Lupa mati. Udah nenek-nenek umur 60 masih pakai rok pendek, gelar hajah. Disuruh pakai kerudung, pakai kerudung lah bu. Ngapain? Itu kan ke Arab arapan Cuk -cuk. Kucing aja lihat dia udah nggak selera. <guluh> Aduh, kucing aja lihat pahanya udah kendor. <guluh> Aduh, kenapa berani begitu? Lupa mati. Dia pikir dia mau hidup seribu tahun. Yang hidup seribu tahun cuma Nabi Adam, seribu lima puluh tahun. Siti Hawa sembilan ratus lima puluh tahun, Nabi Nuh sembilan ratus lima puluh tahun. Tidak nah, ada manusia yang hidup seribu tahun itu tidak ada. Yang hidup seribu tahun itu cuma Nabi Adam sendiri. Ada satu lagi lah Bob Tutu Poli. Seribu tahun tak lama, hanya sekejap saja kita akan berjumpa pula. 60 aja udah setruk mau seribu tahun diganti ah, memang lebih bagus ini ah, cerita mati kita mau cerita mati mati itu kesiscayaan mesti kulunafsin maut yang bernyawa mesti mati Manusia mati, hewan mati, jin mati, iblis pun mati. Di tiup sangka kala, iblis mati. Malaikat mati. Malaikat maut mati. Mati semua. Di tiup sangka kala, semua mati. Malaikat yang di langit, makhluk yang di bumi mati. Yang hidup tinggal malaikat pemikul aras, malaikat maut, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil yang niup itu nggak mati dong. Masa yang niup mati. Tapi kemudian Allah matikan malaikat pemikul aras mati, malaikat-malaikat itu Jibril, Mikail mati semua. Tinggal malaikat maut. Kata Allah, "Kamu malaikat maut, pergi kamu cabut nyawamu sendiri." Dicabut pelan, banget, namanya nyabut sendiri. Coba kita suruh cabut kuku sendiri, coba. Cabut pelan-pelan menjerit malaikat maut sekuat-kuatnya cabut sendiri nyawanya nggak sanggup. Kata malaikat maut, nggak mampu aku ya Allah sakit. Kalau aku tahu mati sakitnya seperti ini, aku nggak akan berani mencabut nyawa makhlukmu yang soleh. Saya nggak berani mencabut nyawa sendiri sini nggak mampu saya Allah. Akhirnya Allah matikan malaikat Mikail, malaikat maut habis tinggal Allah. huwal Hayyul Qayyum yang maha hidup lagi maha berdiri Ternyata mati sakit. Malaikat maut nggak sanggup mencabut nyawanya sendiri saking sakitnya. Kata Rasulullah mati itu yang paling enak. Nah, jadi mati yang paling enak seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Itu yang paling enak. Kalau yang paling sakit gimana itu? Yang paling enak mati seperti kambing dikulitin hidup-hidup. Kata Nabi Musa, mati yang paling lezat seperti ditikam pedang seribu kali Kata Nabi Isa Alaihissalam Mati yang paling enak Seperti burung digoreng hidup-hidup Ah Bagaimana kita mau menghadapi mati yang sebegitu Menyakitkan Tapi Rasulullah bersabda dalam hadis lain Wayah min jasadih, kamayah Gampang keluar roh orang beriman, seperti rambut keluar dari tepung, ter selesai. Hah, kok bertentangan di hadis? Yang satu bilang seperti kambing di kulit hidup-hidup. Hidup, Rasulullah sendiri yang mengatakan. Tapi Rasulullah mengatakan lagi orang beriman mati rambut seperti rambut keluar dari tepung. Ter selesai, tidak terasa sakit loh kok bertentangan ini hadis kalau kita orang bodoh seperti saya ini nggak boleh sok pinter soal hadis wah ini mengatakan sakit yang ini Rasulullah bilang nggak sakit wah kalau begitu yang benar yang mana ini yang ini yang benar, yang ini do'if dibuang, yang ini sohe diambil ah kita bukan ahli hadis kita ini ahli hadas Sebentar-bentar berhadas besar, sebentar-bentar berhadas kecil. Kita bukan ahli hadis. Sok-sok mau menghakimi hadis. Satu orang ulama ahli hadis. Beliau jumpa dua hadis ini. Dia nangis. Ya Allah, hamba orang bodoh. Nggak ngerti tentang hadis Rasul. Padahal dia hafal itu hadis. Sama sanat-sanatnya dia hafal. Tapi aku nggak paham ya Allah bagaimana yang satu bilang sakit, yang satu bilang mati nggak sakit. Beri kepahaman kepadaku ya Allah. Siang puasa, malam tahajud. Siang puasa, malam tahajud. Minta ilmu dari Allah. Wa utitum minal ilmi illa qalila. Tak ku beri ilmu padamu kecuali sedikit. Dia siang puasa malam tahajud, siang puasa malam tahajud. Merenungi dua hadis saja berhari-hari puasa dan tahajud. Sampai satu hari dia jumpa Rasulullah SAW dalam mimpinya. Siapa yang jumpa Rasul dalam mimpi itu pasti Rasul. Sebab iblis dan setan tidak mampu menyamar seperti Rasul. Jadi kalau siapa saja yang hadir ini pernah jumpa dengan Rasul dalam mimpi, itu pasti Rasul. Tapi kalau jumpa dalam mimpi jumpa Ahok belum tentu Ahok. <silence> kalau Rasul mesti. Begitu beliau orang alim ini ahli hadis ini jumpa Rasul dalam mimpinya dia pun menangis, ya Rasulullah alim nih hadal hadir. Ajarilah aku tentang hadis ini yang satu tuan bersabda sakit mati. Yang satu Tuhan bersabda mati tidak sakit Ajarilah aku ya Rasul Nangis-nangis Rasulullah bilang ah, Coba kamu baca dalam surah Yusuf Rasulullah cuma bilang ikra Surah Yusuf Baca surah Yusuf Bangun Begitu bangun langsung Duduk baca surah Yusuf Hafal Quran Ulama Kalau kita hafal Quran ah. oh, kalau kita hafal Quran ulama ini langsung baca surah Yusuf. Dapatlah dia keterangan tentang hadis itu di surah Yusuf. Bahwa mati tetap sakit. Yang paling enak seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Tapi kalau orang beriman yang mati yang soleh. Diperlihatkan oleh Allah surga yang akan ditujunya ketika mau mati. Sehingga cantiknya surga. Harumnya bau surga. Merdunya nyanyian bidadari menyambut rohnya mau pulang sakit itu tidak terasa, terbius. kata Allah balagatil hulqum wa ketika nyawamu sampai di leher, sakaratul maut. pada asat, saat saat itu kamu akan melihat tempat yang akan kau tuju. ahli sorga udah lihat sorga. hi Sementara anak istrinya yang menunggu di tempat tidur di rumah sakit nggak lihat apa-apa, dia lihat nih, eh, apa itu cantik sekali, subhanallah cantiknya, dicium lagi harum, masya allah, uh, turunlah beberapa asisten malaikat maut. kadang enam, kadang delapan, kadang sepuluh, kadang dua belas, kadang dua puluh tergantung derajat ulama yang orang-orang yang mau mati ini. Makin soleh makin banyak. Turun malaikat. kalu Allah. Sesungguhnya siapa-siapa orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Thummastakamu. Kemudian istiqomah dalam agama. Jatuh bangun lagi. Kepleset balik lagi. Mencong kembali lagi. Terus istiqomah dalam agama. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika dia mau mati turunlah malaikat-malaikat. Bukan malaikat mau, malaikat asisten malaikat mau. Malaikat itu berkata, Allah ta wa la tahzanu, kamu jangan takut, jangan bimbang, jangan cemas, jangan ragu. Wa abshiru bil jannatil lati tu'adun." Tu Beri gambar gembira dengan surga yang dijanjikan Allah untuk mereka. Sudah lihat surga? Dia ya, tanya sama malaikat, itu apa? Surga. Siapa punya? Kamu punya. Itu istana? Istanamu. Masya Allah. Batu-batanya dari emas. Pintunya dari jamrut. Jamrut sebesar kuku aja harganya 200. Apa? 2 miliar. Apalagi jamrut sebesar pintu, berapa? Triliun. Coba. Ngapain kita sampai jual agama? Ele, jual agama, cuman dapat... Gaji 100 juta sebulan. Ah. <silence> ya. Kalau kita ahli sorga, pintu istana kita jamrut mas. Dia ya lihat mas, Allah cantik sekali. Lupalah dia rumah kontrakannya yang kumuh. Itu ke, kita mau kemana? Kita mau pulang ke situ itu. Ke istanamu itu. Maka dinampakkanlah bidadari-bidadari memakai sutra hijau melambai-lambaikan selendang hijau, memanggil rohnya pulang. Kang Mas, wiswe tak enteni, dang renyo, Kang Mas. Ini berarti yang mati orang Jawa nih. <kosik> Allahu Akbar. Senyum manis. Barulah datang malaikat maut. Komandannya datang. Malaikat maut memberikan salam. Assalamualaikum. Selamat atasmu. Waalaikumsalam. Man anta. Ana malakul maut. Malaikat maut saya. Mengapain? Ia jemput sampean. Mau kemana? Ke Masya Allah. Ditulislah kalimat la ilaha illallah di jari malaikat maut. Diletakkanlah antara matanya. Dua biji matanya diletakkan. Maka dia baca kalimat itu, La ilaha, ilaha. dicabutlah nyawanya dengan sangat ringan. Wayah mu'min min kama minal ajin. Tercabutlah nyawa orang beriman seperti rambut keluar dari tepung ter tidak terasa sakit karena indahnya sorga, harumnya bau sorga dan merdunya nyanyian bidadari. Terbius hilang sakitnya. Keterangan ini dari mana? Dari surah Yusuf. Ulama ini dapat. Ketika, ketika itu Nabi Yusuf tinggal di rumah majikannya, menteri. Kalau di sini Kapolri lah gitu, Kapolri. Bukan Tito, bukan, bukan. Kapolri. Istrinya cantik jelita semesir paling cantik istrinya. Namanya Zulaikha. orang Melayu, Betawi menyebutnya Jaleha. Jaleha, itu dia Zulaikha. Nggak bisa orang Betawi bilang, Zuleyha. Susah. Siapa? Jaleha. Cantik jelita. Tapi masih perawan. Istri Kapolri, tapi masih perawan. Karena Kapolrinya nggak punya pistol. Ah. Satu rumah dengan orang terganteng sedunia. Masya Allah. Oh. Nabi Yusuf itu terganteng sedunia. Nomor dua. Yang nomor satu paling ganteng tuh Nabi Adam. Nabi Muhammad mengatakan dalam kitab kesusul Imam Ibnu kasir "Manusia paling ganteng sedunia Nabi Adam. Sahabat nanya, kami ini kudasar dari Yaman, dari Habsyah, dari uh, uh, Syam ke Palestina ke Mesir, sudah kami berdagang. Kami mendengar orang paling ganteng sedunia itu Nabi Yusuf, tapi kata Rasulullah, 'Tidak, yang paling ganteng itu Nabi Adam, langsung diciptakan Allah.'" Enggak lahir lewat rahim ibu. Jadi Nabi Adam tuh perutnya aja mulus, enggak ada bolongnya. Buat apa dibolongi wong dia enggak lahir dari rahim ibu kok. Kita perut kita ada udelnya. Nabi Adam enggak punya udel. Untuk apa udel Long dia diciptakan kok? Kita perlu udel kan karena lahir dari rahim ibu, betul enggak? Ah, di digunting jadi udel. Bodong lagi salah guntingnya. Kalau oh, Nabi Adam mana ada udelnya? Siapa paling ganteng, kata Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Nabi Adam paling ganteng. Kami dengar Nabi Yusuf, karena Yusuf nisfumin Adam. Rasulullah bersabda Nabi Yusuf itu separuh gantengnya Nabi Adam. Seberapa ganteng Nabi Adam, separuh laki-laki sedunia dijadikan satu gantengnya untuk Nabi Adam sendiri. Itu kalau ada istri kita lihat, pingsan istri kita itu. Separuh laki-laki sedunia dari zaman dulu sampai kiamat dijadikan satu untuk Nabi Adam sendiri. Terus Nabi ditanya, bagi ya Rasul kalau begitu Nabi Yusuf gantengnya kayak mana? Separuhnya Nabi Adam. Berarti separuh ganteng laki-laki satu dijadikan satu untuk Nabi Adam sendiri. Seperempat laki-laki sedunia gantengnya jadikan satu untuk Nabi Yusuf sendiri. Sudah habis tiga perempat. Kami ini ya Rasul memandang wajahmu yang indah. Kami udah ke Yaman, ke Mesir, ke mana-mana, ke Syam, ke Palestina ke Habasah. Kami belum pernah lihat orang setampan engkau ya Rasul. Ganteng sekali Rasulullah pak. Enggak bosan-bosan lihat wajah Rasul. Siapa yang pernah jumpa Rasul dalam mimpi, pasti mengatakan Rasulullah adalah manusia paling ganteng. Jadi ganteng mana Rasulullah dengan Nabi Yusuf? Rasulullah menjawab, aku dan Nabi Yusuf seperti rembulan dan matahari. Berarti super, separuh untuk Nabi Adam ganteng laki-laki, seperempat untuk Nabi Yusuf, seperempat untuk Nabi Muhammad. Habis, kita tinggal sisa-sisanya aja. Makanya nggak beres aja begini. Nggak beres. Nabi Yusuf Alaihissalam tinggal di rumah majikannya, istrinya perawan karena suaminya tidak punya senjata. Bayangkan perempuan yang tidak pernah disentuh laki-laki, satu rumah dengan orang terganteng sedunia setelah Nabi Adam. Maka satu hari diajaknya Nabi Yusuf berzina. Nafsunya Nabi Yusuf mau. Nafsul amarah, nafsunya mau Tapi imannya menolak Sehingga Nabi Yusuf tidak mau Imannya menolak, nafsu mau Nafsu Nafsu mana mau nol Nafsu nggak mau taat sama Allah Yang mau taat itu iman, paham? Kalau nafsu ngelawan aja sama Allah Makanya kita disuruh puasa Sholat, zakat Untuk mengontrol nafsu Sebab nafsu tetap ngelawan Mana mau nafsu tunduk sama Allah Nanti kalau udah hancur nafsu itu berubah jadi nafsu mutmainnah, baru dia mau taat. Tapi untuk mencapai derajat nafsu mutmainnah itu kan susahnya bukan main berapa tahun. Begitu Nabi Yusuf menolak perempuan ini, dia lari. Baginda Nabi Yusuf lari menuju jendela, menuju pintu. Itu perempuan mengejar, ditangkap jubahnya, robek sebelah belakang. Kudamin dubur. Jadi perempuan kalau udah mau, jubah robek bayangin itu jangan kalian pikir cuma laki-laki aja yang hebat maka jangan kalian ganggu-ganggu perempuan laki-laki ini kadang-kadang di SMS-SMS perempuan I love you baby udah dia mau mati HP saya tidak aktif jangan main-main dengan perempuan nafsunya sembilan kejar Nabi Yusuf Nabi Yusuf lari ke pintu begitu dibuka pintu wa alfaya sayyidaha ladalbab. bab ini dalil mengatakan laki-laki boleh dipanggil sayyid Allah memanggil suami daripada Zulaikha itu adalah Sayyid. Ada tiga kali di Quran Allah memakai kata Sayyid. Tiga kali. Jadi Sayyidina itu tidak bid'ah. Pertama surah Yusuf. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Kedua-duanya mendapati Sayyid wanita itu ada berdiri depan pintu. Satu lagi surah Ali Imran ayat 29. Ketika Nabi Nabi Zakaria kepingin punya anak, 100 tahun minta tiap malam sholat tahajud. Nabi Zakaria tidak kawin lagi. Walaupun dia tahu istrinya mandul. tuh hebatnya Nabi Zakaria itu. di akhir. Ya Allah, istriku mandul. Tapi aku minta anak. La tardar fardan wa anta khairul warisin. Jangan tinggalkan aku sebatang kara gak punya ahli waris. Engkau maha pemberi ahli waris. Istriku mandul. Tapi aku minta anak. 100 tahun tahajud tiap malam minta anak. Kadang-kadang kita baru dua tahun nggak punya anak, kawin lagi. Kenapa? Istri mandul. Dua tahun nggak punya anak lagi, kawin lagi. Kenapa? Istri mandul. Dua tahun nggak punya anak lagi, kawin lagi. Istri mandul. Empat istrinya mandul. Nggak punya anak. Kata orang, jangan-jangan kau yang mandul. Periksa ke dokter, dia yang mandul. Empat perempuan korban dibikinnya. Nabi Zakaria sudah jelas istrinya yang mandul. Jelas, wamro'ati akhir, istriku mandul. Tapi beliau tetap minta sama Allah dapat anak. Satu hari ketika sedang sholat di mihrabnya, saya sudah sampai. Sudah sholat di mihrab Nabi Zakaria saya. Alhamdulillah. malaika <tantik> wa huwa yusalli fil Malaikat memanggil Nabi Zakaria ketika itu Nabi Zakaria sedang sholat di mihrabnya. Annallaha <tantik> Allah akan beri kamu seorang anak namanya Yahya anaknya belum lahir istrinya belum hamil namanya sudah muncul Yahya anaknya belum ada namanya udah ada kau akan punya anak namanya Yahya berarti laki-laki kalau perempuan kan Yayu ah, itu hebat dia Quran enggak ya, kau punya anak nanti namanya Yahya musaddiqam bi minallah dia akan membenarkan kitab sebelumnya Taurat dan Zabur dan Injil Wa sayyidan, dia seorang sayyidina. Wa hasuro, dia akan lahir sampai bujangan, mati bujangan, nggak sempat kawin. Orang yang tidak sempat kawin, mati, namanya hasur. Imam Nawawi, Ad-Dimaski yang mengarang kitab Riyadus Salihin itu, itu disebut al-hasur, mati sebelum sempat kawin. Tapi nggak berzina, kalau berzina bukan hasur, zani namanya. Kalau bujangan berzina, itu namanya zani. Kalau bujangan mati nggak sempat berzina, taat sama Allah masih muda mati, disebut hasur. Nabi Zakaria itu seorang sayyid, seorang hasur, Wanabian, dia akan jadi seorang nabi. Minas solehin dan salah satu dari orang-orang soleh. Begitu tersiar cerita. Ya, jadi Sayyidina itu ada tiga ya sekali lagi di surah Al-Ahzab. Al, di al Ketika orang-orang kafir mau dimasukkan neraka. Mereka mengatakan tanah sadatana wakubaro ana. Kami ikut sayid sayid kami. Jadi ada Sayyidina di Quran tiga kali. Orang soleh disebut sayid, Sayyidina Orang bandit pun disebut Sayyidina juga. Dengan mentang-mentang pemimpin terus langsung titisan Allah buatokmu. Kayak Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Umar bin Khattab itu dalam hadis Bukhari kalau beliau jalan, setan jalan, minggir setan. Heh, gak berani setan. Papasan sama Umar bin Khattab setan takut. Kalau ini, ya Allah. Kuntilana aja jatuh cinta sama kadang bikin jengkel juga ya enggak ngasih gelar kok ketinggian itu kalau orang Jawa bilang keberatan gelar sakit nanti bengek Kenapa? Keberatan gelar. Ditukar gelarnya. Sontoloyo. <laughs> nah, maaf ini. Ini bandrek ya? Bandrek bajigur, bukan? Baik, kita lanjut. Setelah kejadian Nabi Yusuf ini digoda sama majikan perempuannya, mulai cerita orang di kampung. Pak, masa istri menteri jatuh cinta sama Buddha gitulah kira-kira selera rendah ya kan selera rendah jatuh cinta kok sama jongos apa ada istilah baru sekarang tuh kacung 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 jatuh cinta kok sama kacung kacung gue ribut tuh satu kampung bergunjing perempuan-perempuan kota itu Perempuan begitu cantiknya, istri menteri jatuh cinta sama kacung. Panas juga nih perempuan, sakitnya tuh di sini tuh. Awas lupa deh. diundang nih perempuan-perempuan bangsawan, bangsawan diundang ke istananya, dikasih pisau satu orang satu. Kalau di sini kasih mangga lah, mangga yang sudah masak itu yang ada air-airnya itu. Nah, kata Zaliha, kalian kupas mangga? Bukan mangga mengkel, mangga yang sudah ada airnya, yang udah mateng, kupas, sedang dikupas begitu, Siti Zulaikha panggil Nabi Yusuf, Oh alaihin, kamu lewati perempuan-perempuan yang lagi ngupas mangga itu, lewatin, kamu gak usah nengok kanan kiri kanan kiri lewat aja, kayak Arjuna dalam film tuh. lewat, jangan kayak butuh takil, a, Arjuna aja, lewat aja. Uh, lewati itu perempuan-perempuan. Gak usah ngomong, gak usah apa, lewat aja. Cikit, 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 cikit. Falam maro Begitu perempuan-perempuan tim -perempuan melihat Nabi Yusuf lewat, aku barnahu. Tercengang. Gantengnya, ini bukan manusia ini, ini mau malaikat. na dipotong orang itu tangan orang itu. Enggak terasa sakit, padahal kena air mangga kan asem ii banteng udah lewat waduh. kesakitan tangannya sudah terpotong barulah ulama ini sadar ya Allah lihat gantengnya Nabi Yusuf saja tangan perempuan terpotong tidak terasa sakit bagaimana lihat indahnya sorga merdunya nyanyian bidadari harumnya bau sorga Diciumkan kepada orang mukmin yang mau mati. Saat itu tercabutlah nyawanya. Sakitnya tetap. Tapi tidak terasa. Karena apa? Indahnya surga. Kita mau mati model yang mana ini sekarang? Mau mati dengan tenang. Dan kemudian setelah mati tersenyum. Ibu Tuti Alawiyah. Sahabat saya di MUI. Beliau ketua, beliau ketua saya wakil sekjen. Saya di MUI 20 tahun. Beliau di MUI sejak berdiri MUI. Sudah jadi pengurus. Dan MUI itu menjadi selama Indonesia tidak digaji satu rupiah pun. Ini kadang-kadang fitnah. MUI mandi duit. Duit moyangmu. Nggak digaji kami di MUI. Itu saya melihat jenazah beliau senyum. Bagaimana bisa pipinya naik siapa yang Jengat, yang jengatkan tuh siapa? Saya pernah lihat di Afghanistan orang mati ditembak tentara Rusia, Soviet. Itu bukan senyum, tertawa gitu. Eh, orang mati bisa ketawa. Tapi saya pernah juga lihat orang mati mendeli lidahnya keluar gini. Tertawa. Keluar dari biji matanya di darah. Dari kupingnya, dari hidungnya keluar darah. Sampai terkencing matinya. Kita mau pilih yang mana? Kalau kita orang mukmin yang istiqomah dengan agama seperti itu. Tapi kalau kita durhaka sama Allah. Malaikat maut datang dengan rupa yang jelek. Wajah malaikat maut itu ada empat. Berapa? Berapa? Empat. Kalau dia mencabut nyawa nabi-nabi dan rasul-rasul, malaikat maut memakai wajah yang di kepalanya ini yang di, di ubun-ubunnya ini ada wajah, itu yang dipakai. Sehingga kalau mau nyabut nyawa nabi-nabi, malaikat maut itu nggak pakai yang ini, pakai yang ini. Sampai sekarang kita kalau hormat sama orang kan pakai yang ini. Monggo, Mbah. Monggo, Mbah. Mangga, 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 pakai ini. Mangga. Ini memang muka yang paling terhormat itu ini, yang paling terhormat. Orang Jepang aja kalau hormat hari tunggu saya mas. Memang ini wajah malaikat maut yang paling cantik itu diubun ubun. Itu hanya dipakai nyabut nyawa Nabi Nabi dan Rasul. 124 ribu Nabi dan Rasul memandang wajah yang itu. Kalau dia orang soleh pakai yang ini. Orang Islam yang soleh dia pakai yang ini. Itu aja udah takut. Siti Fatimah radhiyallahu anha diketuk rumah Rasulullah. Tok tok tok. Kata Rasulullah buka. Dibuka nggak ada siapa-siapa. Ketuk lagi tuk tuk tuk. Kata Rasulullah buka. Rasulullah sudah sakit waktu itu. Dibuka berdiri orang Arab. Pakai serban jubah hitam. Melihat kepada Siti Fatimah. Sayyidah Fatimah gemeter. Lolos seluruh tulang-tulangnya lemes. Siti Fatimah bilang, "Bapakku sedang ada urusan besar, gak bisa terima tamu, tutup pintu." Kata Rasulullah, "Siapa yang datang? Orang Arab pakai baju hitam-hitam, takut saya ya, Bapak. Seluruh tubuh saya lemes, tulang-tulang saya seperti dilolosi satu-satu melihat orang itu." Kata Nabi, "Suruh masuk, itu malaikat maut." Wajahnya yang ini, Siti Fatimah takut. "Jangan main-main." Dipakai untuk mencabut nyawa orang-orang soleh. Yang ketiga wajahnya yang dipakai untuk orang-orang mukmin yang beriman tapi durhaka sama Allah. Orang-orang fasik. Wajah yang di belakang. Nih yang di belakang sini. Kita pun kalau marah kan ini yang dipakai. Datang musuh kita. Hm. Dari sana musuh. Hm. Kalau ngadapi musuh pakai yang ini. Makanya orang tarik tambang tuh nggak ada yang pakai ini. Semua pakai ini. Hm. Wajah yang ketiga menakutkan. Dan kalau dia pakai wajah yang ketiga ini, langsung ditinjunya aja wajah orang itu. Nggak ada assalamualaikum, assalamualaikum. Begitu datang dia, wa yadribuna wujuhahum Ditinju wajahnya, ditinju punggungnya. Puk! Muncat darah dari kuping, dari hidungnya semua. Malaikat maut nggak kecil besar, Pak. Seluruh air tujuh samudra dikumpulkan, disiramkan ke kepala malaikat maut. Satu tetes saja nggak netes ke keningnya. nggak cukup untuk membasahi rambut malaikat maut. Kalau itu ninju wajah kita jadi apa kita? Hmm. Yang terakhir kaki yang dipakai untuk mencabut nyawa orang-orang kafir. Di mana? Di telapak kakinya. Kita pun kalau marah sama orang kita tinju orang. Gak, jatuh. <tuh> Pakai kaki. Malaikat maut kalau mencabutnya orang kafir pakai wajah yang di telapak kaki Lihat wajahnya saja ya Allah. Nabi Ibrahim pernah bersahabat dengan malaikat maut. Setiap datang dikasih makan nggak mau. Setiap datang kasih minum nggak mau. Kata Nabi Ibrahim Anda ini tamu saya. Saya ini kalau nggak kasih makan tamu rasanya saya nggak enak. Kata malaikat maut saya ini nggak makan nggak minum. Kalau nggak makan nggak minum bukan manusia berarti malaikat. Iya saya memang malaikat. Malaikat apa? Malaikat maut. Turun sini karena sayang sama kamu sering-sering bertamu karena seneng. Kata Nabi Ibrahim coba dulu wajahmu nampakkan wajahmu yang dipakai untuk mencabut nyawa nabi-nabi. Oke yang ini kan? Pejam mata. Nabi Ibrahim pejam mata. Sekarang buka dipakai yang ini. Nabi Ibrahim bilang ya Allah Seandainya tidak ada sorga, melihat wajahmu saja sudah nikmatnya seperti dalam sorga. Guantengnya malaikat maut. Kemudian kata Nabi Ibrahim, coba tunjukkan wajahmu yang mencabut nyawa orang-orang kafir. Kata malaikat maut, jangan nanti kamu takut. Saya kepingin. Ah sudah, pejam mata. Dipakai wajah yang di telapak kaki. Pingsan Nabi Ibrahim. Begitu sadar apa kata Nabi Ibrahim. Seandainya tidak ada neraka, lihat wajahmu yang ini udah lebih sakit lah kayak kayak masuk neraka lah udah. Jadi jangan main-main mati ini jangan main-main. Jangan main-main dengan mati. Nah. Bagi orang beriman mati ini jembatan untuk menuju ke tempat yang lebih baik. Kita nggak bisa masuk surga kalau nggak mati. Kalau mau masuk surga mesti mati dulu, betul nggak? Ya kalau nggak mati bagaimana mau masuk surga nggak bisa. Mesti mati dulu. Nabi Isa belum mati. Ya harus turun dulu ke bumi, mati dulu. Kalau nggak bisa masuk surga. Nabi Isa itu 33 tahun di dunia. Kemudian diangkat ke langit ke-6 menurut 40 hadis. 41 hadis soheh. Disohehkan oleh Imam Suyuti. Rahimahullahu ta'ala. Nanti dia akan turun dari langit ke-6 ke dunia. Tugasnya yang pertama membunuh Dajjal. Jadi tidak ada yang bisa membunuh Dajjal ketua di Nabi Isa. Setelah membunuh Dajjal, Nabi Isa Alaihissalam salam akan mematahkan salib-salib. Bukan Nabi Isa manjat gereja, gergaji, salib. Seluruh dunia mau berapa? 100 tahun. Maksudnya Nabi Isa akan mengislamkan semua orang Nasrani. Masuk Islam karena beliau akan menjadi da'i umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hidup 40 tahun lagi dan kemudian wafat dikuburkan di dalam masjid Nabawi di sebelah kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini Siti Aisyah ngerti. Ketika Rasulullah dikuburkan, kemudian Sayyidina Abu Bakar dikuburkan di kamar tidur Siti Aisyah Radul Anha yang pertama kamarnya dua. Rasulullah situ, bapaknya Abu Bakar Siddiq Radul di situ. Tiba-tiba Sayyidina Umar ditikam perutnya sama Abu Lu'lu' putus-putus ususnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minum nabis keluar nabis, bocor. Minum susu keluar susu, minum air keluar. Kata Sayyidina Umar saya nggak panjang umur lagi. Usus sudah putus-putus. Maka dia bilang sama anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Eh Abdullah datang sama Ibu Aisyah. Bilang sama Ibu Aisyah, Umar bin Khattab kirim salam. Jangan bilang Amirul Mukminin." Bilang Umar bin Khattab kirim salam. Permintaan Umar bin Khattab yang terakhir sebelum mati. Izinkan beliau dikuburkan di samping sahabat Cid yang dicintainya dan Nabi yang dijunjungnya. Di kamar tidur Siti Aisyah. Datanglah Abdullah bin Umar. Ya ibu, bapak kami sudah tertikam perutnya putus-putus ususnya. Kemungkinan besar tidak panjang umur lagi. Beliau ingin kalau mati dikuburkan di samping Rasulullah dan bapak Abu Bakar Siddiq, sahabat kesayangannya, disitulah dikuburkan di kamar tidur rumah ibunda Aisyah. Apa jawab ibunda Aisyah? Itu sebetulnya kuburan untuk saya. Saya mau dikuburkan di samping suami dan bapak saya. Tapi kalau yang minta Umar bin Khattab, saya tidak akan berani membantah permintaan Umar bin Khattab. Silakan dikuburkan di situ. Maka kemudian dikuburlah Umar bin Khattab di dalam kamar tidur rumah ibunda Aisyah. Sejak itu, kata Ibu Aisyah, sebelum Umar bin Khattab dikubur di situ, setiap hari saya masuk kamar itu, diarah kepada suami dan bapak saya. Setiap hari, orang di dalam rumahnya kan. Tapi setelah saya didang Umar dikubur di situ, aku tidak pernah lagi masuk ke kamar itu, melainkan menutup aurat dengan sempurna. Karena aku yakin Umar bin Khattab masih melihat. Ini akidahnya Siti Aisyah Rodolan. Ha, percaya orang mati masih bisa lihat. Orang hidup masih bisa lihat orang mati. Percaya ini akidahnya Siti Aisyah. Akidah alus sunnah wal jamaah. Ketika ibunda Aisyah wafat, tinggal satu kubur lagi. Ada satu lagi. Kata ibunda Aisyah, saya kalau wafat kuburkan di baki. Bersama tujuh istri Rasulullah yang lain. Jejer sebelah-sebelah tujuh di baki. Jangan di sini. Kenapa Siti Aisyah nggak mau dikubur situ? Karena yang satu itu tempat untuk Nabi Isa alaihi salam. Nah mati itu jembatan. Nanti Nabi Isa 40 tahun lagi hidup dan beliau mati. Wafatnya Nabi Isa umur 73 tahun. Di Quran kan dibilang yuka, limunnas limun nas fil kahla. Beliau bicara kepada manusia ketika masih dalam ayunan. Baru lahir ngomong. Ini Abdullah. Aku hamba Allah bukan anak zina. Atani al kitab Allah beri aku sebuah kitab. Wajah Alani Nabi Allah jadikan aku seorang nabi. Wajah Alani mubarokan Aina Kemanapun aku datang tempat itu akan dijadikan Allah menjadi tempat yang barokah sampai hari kiamat. Tapi nanti dia, wah Bicara lagi kepada manusia ketika usia kakek-kakek. kahel Kapan kahel orang umur 33 udah diangkat ke langit kok? Tapi Quran bilang Nabi Isa akan berbicara kepada manusia ketika usia. Kahla kakek-kakek Berarti umurnya tambah 40 tahun lagi Di dunia Jangan usah heran Jangan usah heran Nabi Adam aja begitu Nabi Adam itu 100 tahun di sorga 950 tahun di dunia Total umur Nabi Adam 1050 tahun Enggak usah heran Oh heran sih Fa'alu lima Allah kuasa melakukan apa yang Allah mau Faham? Kita percaya kalau hadis sohe, Quran, masa kita nggak percaya. Makanya orang Nasrani itu bencinya sama Nabi itu nggak pakai elan. Kalau Yahudi pakai elan. Walan tarto angkal Yahudu. Yahudi itu dari kemarin sampai sekarang sampai besok sampai kiamat nggak akan pernah rido sama kamu. Wala an Nasoro. Tapi Nasrani nggak pakai elan. Nasrani pakai la. Al-Baqarah 120 wala an nasor Bahwa Nasrani satu hari akan masuk Islam. Kapan? Nabi Isa turun. Mematahkan salib-salib itu maksudnya mengislamkan orang Nasrani, bukan manjati gereja, gergaji, ditangkap Densus 88 lah. Baik. Bagi kita orang mukmin, orang beriman, mati itu jembatan emas untuk menuju alam yang lebih baik, kalau kita beriman dan beramal soleh, begitu kita masuk kubur, iman diperiksa. Begitu kita hari kiamat, amal diperiksa. Ini harus penting kita pelajari, sebab orang-orang jin, jaringan Islam liberal dulu zaman dulu, namanya Mu'tazilah, diambil sama Eropa menjadi paham rasionalisme, paham rasionalisme mendulukan otaknya, akalnya daripada Quran dan Hadis, dibawa ke Amerika menjadi hu humanisme. Oleh Nur Khalis Majid di Amerika dibawa pulang ke Indonesia jadi liberal. Paham? Liberal. Liberal ini sebetulnya kafir. Karena memenggirkan Quran dan hadis demi kafir. Sama komunis beda-beda tipis lah cuman yang satu di sisi kanan satu sisi kiri ada yang liberal sini tobat semua daripada mati digebuk malaikat maut ku kasih tahu betul-betul ini jangan main-main berani mau malaikat maut berani begitu kita mati masuk kubur belum pulang yang guburkan belum pulang sudah datang malaikat dua Mungkar nakir. Siapa namanya? Mungkar nakir. Ini orang Islam ini, siapa malaikat kubur? Mungkar mangkir. Duh, <tuk> kapan pula mangkir? Bukan mungkar mangkir. Mungkar nakir. Kojamnya bukan main. Tak pernah senyum. Begitu datang langsung dia menjerit. Suaranya sekeras suara geledek. Rob buka siapa Tuhan yang kau sembah? Jadi Rob itu yang disembah juga Rob. Ada yang mengatakan yang disembah itu ilah. Tauhid uluhiyah. Rob juga sembahan. Buktinya di kubur yang ditanya, Man Rob? Siapa Tuhan yang kau sembah? Bukan Man ilahuka. Rob itu Tuhan sembahan juga. Nak buduna arbaban min dunillah. Mereka ya buduna arbaban min dunillah. Mereka menyembah rob rob selain Allah. Disembah juga rob itu. Siapa Tuhanmu yang kau sembah? Ini pemeriksaan iman. Sebab orang Mu'tazilah bilang, tidak ada siksa kubur. Ah Ini bahayanya orang Mu'tazilah. Siksa kubur tidak ada. Kenapa? Karena belum diperiksa kok disiksa. Kan diperiksa nanti setelah hari kiamat. Eh, setelah hari kiamat yang diperiksa amal. Di kubur yang diperiksa iman. Kalau iman diperiksa di kubur gak beres, disiksa sampai hari kiamat. Kalau amal di akhirat diperiksa nggak beres, masuk neraka. Beda itu. Paham? Dalam kubur ditanya, man rob buka. Siapa Tuhan yang kesembah? Turukun iman. Robbi Allah, aku menyembah Allah Tuhanku, Aman. Kalau enggak, man buka. Dia bisa jawab. Hah, hah, ha. Dikeprok lah. Boom. Sekali keprok, tergelam 70 hasta. Saya pernah di Medan. Pertama kali di Medan dibuat jalan layang. Itu kan pondasinya beton sebesar tiang listrik. Digubuk pakai palu-palunya itu palu listrik juga. Pum, pum, pum. Saya berhenti naik Vespa saya lihat. Ya Allah sebesar itulah tiangnya dipukul sebesar itulah palunya puk cuman masuk segini puk masuk segini puk masuk segini kalau malaikat mungkar nakir sekali kepuk puk masuk 70 hasta bayangkan dan dia nggak bisa disogok nggak <laughs> bisa main saya kasih gaji 100 juta sebulan ya ah, <laughs> nggak bisa dia dirapel setahun dirapel setahun ceme segitu mana laku Cemen. nggak laku sana main duit nggak laku main famili nggak laku manrob buka nanti dulu kamu mungkar nakir iya saya si morangkir ah si morangkir pun nggak takut dia pertanyaan kedua ma Imam muka kitab kitab yang menjadi peganganmu apa ma Imam muka kitab apa yang kau baca menjadi pedoman hidupmu Majalah tempo mpuh, kena. Kompas, Kompas puh. Metro tipu pah. lebih keras lagi pukulan itu Kalau dia bilang Al-Quranul Karim, ha, aman. Pertanyaan ketiga, man nabiuka? Siapa nabimu? Yang menjadi pedoman hidupmu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lahir dan batin. Kau ikut siapa kau? Ikut siapa? Ditanya di situ. Kalau dia bilang Muhammad Rasulullah SAW aman. Tapi kalau Gus ini, Gus itu, hmm, apa Gus-Gus? Pau! Kena sunnah Nabi itu, kalau kita nggak amalkan belum tentu berdosa. Sebab sunnah Nabi ada yang wajib, sholat lima waktu wajib, menutup aurat wajib, betul nggak? Tapi ada sunnah Nabi yang sunat, menutup kepala, sunat, ya kan? Ah, Makan baca bismillah, sunat. Masuk WC baca Allahumma ini a'udzubika minal khubsi wal khubar. Sunat. Enggak dibaca enggak berdosa. Dibaca unggul dapat satu hasanah 10 pahala. Jadi sunnah Nabi belum tentu kalau nggak dikerjakan itu berdosa. Ada sunnah Nabi yang mubah. Sunnah Nabi, perbuatan Nabi, perkataan Nabi atau diamnya Nabi terhadap sahabat tapi hukumnya mubah. Ada sunnah Nabi yang mubah. Apa itu? Kawin sama janda? Nabi kawin apa enggak? Kawin. Nikah itu sunnah nabi apa enggak? Nah, nabi nikah sama janda. Sudah dua kali jadi janda. Suami pertama wafat. Kawin lagi suami kedua wafat. Punya anak, Hindun bin Hindun. Kemudian Siti Khadijah jadi janda. Sudah dua kali. Nabi suami ketiga. Berarti nikah sama janda, sunnah apa enggak? Sunnah apa enggak? Hukumnya apa? mubah, nggak sunat, nggak nggak sunat, nggak wajib, nggak sunnah Nabi tapi mubah. Sunnah Nabi yang sunat kawinlah sama gadis. Kata Nabi nikahilah perawan karena mulutnya lebih harum dan lebih bisa dibawa bercanda. Kalau kawin sama gadis bisa lomba lari, ting 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 di balik pohon bunga, ting 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 Kalau janda nggak mau, ting ting ah kayak anak-anak. <caya mula> Tapi nikah sama janda kan sunnah, betul nggak? Menggembala kambing, Nabi menggembala kambing, sunnah. Tapi mubah. Berdagang, Nabi cari makannya pertama sebelum jadi Nabi apa? Berdagang, sistemnya mudah robah bagi hasil. Hah. Apakah berdagang itu sunnah Nabi? Sunnah Nabi. Wajib? Tidak. Sunat? Tidak. Apa? Mubah. Kalau sunnah Nabi, ada yang wajib, ada yang tidak. Gak dipakai pun sunnah Nabi belum tentu berdosa. Tapi menghina sunnah Nabi, dia tahu itu sunnah dia hina, murtad bukan berdosa, murtad keluar dari Islam. Karena menghina Rasulullah, sudah tahu dia Rasulullah berjenggot, dibilangnya bilangnya hm, kambing, be, murtad. Kalau dia tidak berjenggot, belum tentu berdosa. Sebab berjenggot ini tidak semua ulama mewajibkan. Madhab Syafi'i tidak mewajibkan sunat berjenggot. Madhab Syafi'i. Tapi Madhab Hanafi mewajibkannya. Belum tentu berdosa. Tapi kalau udah tahu dia Rasulullah berjenggot. Dihinanya jenggot. Hmm, jenggot. Be, Ini orang murtad dari Islam. Dan itu ditanya di kubur. Man Nabi Uka? Siapa Nabi Muhammad? Saat itu Rasulullah dihadirkan. Dalam hadis yang lain Rasulullah dihadirkan ke situ. Kita bisa lihat Rasul, Rasul bisa lihat kita. Ketika dilihat Rasul kita tidak berjenggot, Rasulullah buang muka. Makanya dalam mazhab syafi'i kalau kita memandikan jenazah, jenggotnya waktu kita cuci, copot. Yang mencucinya itu wajib mengambil jenggot itu dan membalikkannya, kembalikan ke situ. Harus dibak mati masuk kubur. Haram hukumnya kalau ada orang mati dicukur jenggotnya. Ah jelek cukur aja. Mencukur jenggot orang mati haram. Apalagi mencukur jenggot orang hidup. Ditaboknya lah. Saya mau dicukur jenggot saya. Aku tabok lah. Justru istriku jatuh cinta lihat jenggotku ini. Gimana ini? Dikobur ditanya, man nabi siapa yang menjadi ikutanmu lahir dan batin? Kita jawab, Rasulullah SAW. Pertanyaan keempat, man ikhwanuka siapa temanmu? Siapa temanmu? Ditanya. Siapa temanmu? Dia jawab, teman ahok. Hmm, kena ini orang. <laughs> Teman kita itu, saudara kita itu sudah ditulis sama Allah di Qur'an. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Jangan cari yang lain. Jangan cari yang lain. Apa enggak boleh berkawan sama orang lain? Boleh. Tapi saudaramu orang is, Mesti kau dulukan orang Islam dari yang lain. Kan saudaramu. Siapa yang mempersaudarakan kita? Coba, siapa? Siapa? Allah. Di mana? Di Quran. Kita bersaudara. Siapa yang bersaudarakan? Allah. Di mana? Di Quran. Jadi jangan main-main itu. Kita bersaudara. Tentu kita harus dulukan saudara kita. Ini kadang-kadang biarlah pemimpin kafir Asal jujur, kulihat wajahnya mm, meleket Nah, bagi orang beriman, mati itu kadang-kadang disebut wafat. Mati kadang-kadang disebut wafat. Meninggal, enggak pasti. Maka jangan bilang meninggal. Kalau saya nggak suka, meninggal itu banyak artinya meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan dunia, meninggalkan kampung halaman. Banyak arti meninggal. Kalau mati satu aja artinya. Apa mati? Nyawamu dicabut malaikat maut. Habis. Matilah. Perkara jantungmu masih berdenyut, kau masih berlari, atau kau sedang main bola, atau kau sedang bernyanyi. Pokoknya kalau malaikat mau datang dicabutnya, mati. Jangan bilang mati kasar. Kita ini diracun sama Belanda. kue orang jangan bilang mati. En mati itu kasar. kue mesti bilang meninggal. Meninggal apa meninggal? Mati kasar? Tidak. Mati bahasa Arab. Bahasa Quran. Bahasa hadis. Iza, Iza mata Ibnu Adam. Kalau mati, kalau telah mati anak Adam. Rasulullah pakai idamata ibnu ada halus bahasa Rasul kok kasar. Quran juga sholat kita Allah Akbar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Coba tukar besok inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggal. <guluh> Batal was sholatmu. Jangan bilang kasar itu bahasa Quran bahasa hadis. Hanya orang-orang yang benci dengan Islam yang mengatakan mati itu kasar. Yang kasar tuh modar modar kui, itu kasar mampus nah itu kasar kalau mati halus apa enggak tersinggung kita dibilang mati tidak itu bahasa Al Quran bahasa hadis selain mati kadang-kadang dalam Islam dipakai kata wafat apa arti wafat wafat itu artinya sempurna apa paripurna wafat itu artinya sempurna jadi kalau orang sudah mati itu artinya dia telah sempurna. Telah wafat itu telah sempurna. Apanya yang sempurna? Kalau wafat, tiga yang sempurna. Pertama kalau orang sudah wafat, berarti telah sempurna rezekinya diambilnya semua. Kenapa kita masih hidup? Jangan bilang saya masih hidup karena masih muda. yang baru lahir aja mati banyak. -eh, langsung mati. Betul nggak? Ada yang lahir nggak sempat oe, -eh, mati. Saya masih hidup karena masih muda. <tik> berapa banyak orang muda mati? Oh, saya masih hidup karena saya orang sehat. Ya, yang sehat mati berapa banyak? Itu yang naik kapal terbang Air Asia sehat semua. Game over semua ya enggak? <tik> berapa banyak orang mati kelindas kontainer gepeng? Sehat, dada-dada misalnya, dada, saya perut. habis. Mana ada urusannya mati dengan sehat? Mana ada urusan mati dengan muda? Oh saya belum mati karena seorang kaya berapa banyak orang kaya mati, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, presiden mati, wakil presiden mati, menteri mati, ustadz jangan tanya lah, mati semua. Apakah mati itu melihat sehat tidak, melihat tua tidak, kaya tidak, miskin tidak, tidak yang dilihatnya apa? rezeki. Hadis qudsi mengatakan, Allah berfirman, "Anna nafsan lan kamut, itu nyawa manusia tidak akan mati hatta taslakmila diskuha Sampai rezekinya habis semua diambilnya, baru datang malaikat maut. Kalau ditakdirkan Allah makanan saya itu 60 karung beras, saya makan makan makan. Saya belum habis 60 karung itu saya belum mati. Tapi begitu habis 60 karung, malaikat Mikail lapor, "Ya Allah, makanan untuk Tengku Zulkarnain enggak ada lagi. Di laut enggak ada, di darat enggak ada, di langit enggak ada, di bumi enggak ada lagi, udah enggak ada lagi. Tinggal minumlah satu botol aqua." Kata, Malik, kata Allah, "Ya sudah, tugasmu hai malaikat Mikail untuk mengumpulkan rezeki bagi Zulkarnain sudah habis." Hari ini tugas malaikat maut menyelesaikannya. Begitu teguk terakhir saya minum, itu malaikat maut sudah hitung. Hitung mundur. Sepuluh, sembilan, 8, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Satu napas nggak nambah. Heh, nambah heh, pun nggak nambah. Cup habis. Satu nggak nambah. ja'a la yastakhiruna wa la Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Pas, mati. Jadi kalau ditanya, kenapa kita masih hidup bu? Kenapa kita masih hidup pak? Rezeki kita belum. Jadi kenapa kita takut gak dapat rezeki? Makan apa besok? Makan apa besok? Kalau masih ada rezeki kita tidak mati. Paham? Ada laut Cina Selatan sana ikan. Lahir dari rahim ibunya. Pff, keluar dari mulutnya. 100 ribu ekor. Satu yang sebesar ujung jarum. Ditulis malaikat Mikail. Milik ini rezeki Zulkarnain. Tulis. Siapapun gak bisa ngambil ikan itu, Kecuali saya. Dimakan ikan besar cup, lolos dari giginya. Aku bukan rejekimu, aku rejeki Zulkarnain. Merenang. sampai besar, berat sekilo, dipancing sama orang Cina di laut Cina Selatan sana. Dibawa nelayan kita ke Pekanbaru, di Pekanbaru dibawa ke Muara Karang, Muara Karang dibawa ke Mall Klender, dijual Klender, dibeli sama ibu RW, empat belas, bukan saya yang beli, ibu RW. Dipotong jadi delapan potong disambel, tiba-tiba habis juhur saya lewat rumah RW dipanggil. Pak Tengku, Pak Tengku, masuk sini dulu. Kenapa? Ada apa Pak RW? Saya mau rapat dulu. Oh iya iya, silakan silakan. Masuk masuk. Oh iya, terima kasih. Ada waktu ada. Duduk duduk duduk. ngobrol-ngobrol nah, sebentar. Ayo makan yuk. Oh boleh boleh boleh. Oh di atas meja, berapa potong tadi? Delapan potong ikan kakap disambel. Ih, ikan kakap. Oh uh oh. -uh. Waduh baru nih baru, Ayo makan? Kata Pak RW saya nggak bisa makan sambal mencret, mencret Pak RW, nggak boleh makan sambal saya makan saya ambil tengahnya satu, tinggal tujuh, oh enak banget, keringet makan, mau pulang, Ibu RW bilang, Pak Tengku pulang, o -o. istri mana, Ibu? Oh lagi pulang ke Medan, nggak ada siapa-siapa di rumah, nggak ada, udah bawa aja di semua, ikan ini tujuh potong lagi, kan Bapak mencret. Dalam hati saya memang rezeki saya itu ikan. Yang beli siapa, yang nangkep siapa, yang masak siapa, yang makan siapa? Saya. Tidak usah takut dengan rezeki, itu berkaitan dengan nyawa. Kita tidak akan mati sebelum rezeki habis dimakan. Kalau ada satu apel di Washington, tertulis nama Bejo, itu antara dua saja, Bejo pergi ke sana makan apel itu di Amerika Atau apel itu yang terbang ke mulut Bejo hmm. Hanya dua saja Dia pergi ke Amerika makan buah itu atau buah itu yang datang ke rumahnya Dimakan sama dia, selesai dimakan, cabut memelikat maut, habis Begitu, paham? Yang kedua disebut wafat, sempurna pendengaran dan penglihatan orang mati itu Orang yang sudah mati bisa melihat apa yang nggak bisa dilihat orang hidup. Kita nggak tahu sekarang ada apa di Amerika, apa yang terjadi di Spanyol nggak tahu. Tapi orang mati. Fabasorukal yaumal hadid. Penglihatanmu lebih tajam dari pedang. Sekarang saya tanya, apa yang ada di belakang tembok ini? Gak ada yang tahu. Karena kita orang hidup, mata kita terbatas. Tapi kalau orang mati, apa yang terjadi pada anak-anaknya di seluruh dunia dia lihat. Seorang ibu di dalam kubur dia bisa lihat anaknya di Amerika lagi sholat tahajud. Masya Allah nak sholat tahajud kau sayang di Amerika lagi nakku. Ya Allah tetaplah anakku dalam hidayah. Tiba-tiba diperlihat wah anakku yang ditegal. Ya Allah nak main judi kau nak. kau. Ya Allah jangan matikan anakku sebelum dapat hidayah darimu ya Allah dilihat lagi anaknya ya Allah anakku yang di sana dari di pesantren sedang baca kitab ya Allah berilah hidayah pada anakku pelihara hidayah sampai dia mati itu dilihat semua maka ketika kita mati kalau kita berbuat maksiat kita menyakiti hati bapak dan ibu kita menyakiti hati rasul rasul lihat lihat rasul bapak ibu kita lihat yang bilang Quran kok gimana Quran yang bilang. Wa qul malu, Katakan hai hey nabi iqmalu beramallah kamu semua umat Islam. Fa sayarallahu amanakum. Allah akan lihat amalmu. Wa rasuluhu. rasul akan lihat amalmu. Wal mu'minun orang beriman akan lihat amalmu. Bapak ibu apa um, apalagi? Dan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, surah itu surah At-Taubah ayat 105. Menuliskan dua hadis turmidi dengan Abu Dawud bahwa mayat itu melihat perbuatan anak-anaknya di dunia. Kalau anaknya soleh dia bahagia. Bangun kita jam 12 malam. Dilihat ibu kita, Alhamdulillah pak. Anak kita bangun pak. Masya Allah masuk kamar mandi buang air kecil. Ya Allah, ntar lagi butuh. Tiba-tiba tidur. Ya Allah nak, malam cuma kencing aja kau nak. <laughs> Pendengaran dan penglihatannya tajam. Bunyi sandal orang yang menguburkan mayat menyakiti telinga orang yang sudah mati lebih keras dari suara geledek. Salam orang yang datang ke kubur didengar oleh yang mati itu. Assalamualaikum ya ahli kubur. Dengar apa enggak yang mati itu? Dengar. Kalau enggak ngapain Nabi suruh kasih salam sama orang mati. Assalamualaikum ahli kubur. Pastilah dia dengar. Kalau enggak ngapain Nabi suruh salam. Betul. Nabi enggak pernah suruh Assalamualaikum tiang listrik. Assalamualaikum pohon kayu Assalamualaikum batu nggak ada Kenapa mau orang mati Assalamualaikum ya ahlal kubur Dia dengar Minal muslimin wal muslimat Fa insyaallahu bikum lalahikun Satu hari kami akan nyusul kamu ke situ loh Mereka jawab nggak? Jawab nggak? Jawab Cuma jawabannya tidak diperdengarkan Kalau diperdengarkan uh, Jawara pun loncat pagar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Yang ketiga disebut wafat sempurna adalah sempurna amalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap yang bernyawa mesti maut, mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja dengan matimu itu kami ingin melipat gandakan melipat gandakan bayaran pahalamu di hari kiamat. Satu orang bangun masjid satu miliar. Jadi masjid satu miliar. Allah bayar pahala paling sedikit 700 miliar. Bisa lebih banyak itu Quran surah Al-Baqarah. Kama salih ambatat sab'a fi kulli sumbulatin mi'atu haba. Seperti nanam satu biji di tanah, dari satu biji tumbuh tujuh tangkai, tiap tangkai tiap tangkai berbuah 100 100 100 100. Kita bayar masjid satu miliar bangun, kita dapat pahala 700 miliar. Udah masuk catatan amal pasti. Lebih bisa. Tapi ada bonus. Itu yang disebut wafat itu. Semua orang yang sholat di masjid itu setiap hari pahalanya dikumpulkan jadi satu. Diserahkan sama yang membangun masjid. Tanpa mengurangi pahala orang yang sholat di masjid itu. La yang kusudhali kamin ujurihim Itu hadis muslim. Maka terkejutlah orang beriman di hari kiamat ketika disuruh baca catatan amalnya. Ikhra kita baca catatan amal. Dia bilang, ya Allah umur saya 60 tahun Saya mati Sholat saya berhenti Tapi kenapa ini setiap hari ada ratusan sholat Masuk ke catatan amal saya ratusan sholat orang Kamu membangun masjid dulu Semua pahala orang yang sholat di masjid itu Kepadamu diberikan tanpa mengurangi pahala mereka Tapi kenapa setelah 300 tahun berhenti Ada perang masjidnya dibom orang Hancur masjidmu, tak ada lagi orang sholat di situ. Betapa hebatnya. Ya Allah, aku tak bisa baca Quran. Aku buta huruf sampai mati tak bisa aku baca Quran. Tapi kenapa setiap hari ada pahala orang baca Quran ini? Ada yang khatam lagi. Itulah masjid kau itu. Ada orang baca Quran situ, dibikin pula madrasah hafiz Quran situ. Semua orang yang baca Quran di masjidmu, sama kamu pahalanya tanpa mengurangi pahala mereka. Inilah yang disebut wafat itu. Allah mau menyempurnakan pahala kita di hari kiamat nanti, paham.